Arema FC dikabarkan masih ingin menambah skuadnya di Liga 1 2022/2023. Masih ada slot kosong untuk bek tengah yang ditinggalkan Syaiful Anwar. Dan juga akhir-akhir ini pertahanan Arema gampang dibongkar oleh lawan. Dilihat dari pertandingan saat melawan Borneo FC, Arema FC kecolongan gol di menit-menit awal, 2 gol sekaligus. Kebobolan 3 gol tanpa balas dalam satu pertandingan turut mencoreng ketangguhan pertahanan Singo Edan. Seperti diketahui, Arema FC memiliki tembok pertahanan terkuat di Piala Presiden 2022 lalu. Itu menandakan kalau pertahanan Arema sangat rapuh saat ini. Mungkin karena performa Renzi dan kawan-kawan di lini belakang lagi menurun atau memang strategi yang diterapkan Almeida ada yang salah? Mengkrocek hal tersebut, manajemen Arema akan segera merekrut bek tengah yang ditinggalkan Syaiful Anwar. Rumornya manajemen Arema FC telah mengantongi sederet pemain bek lokal yang telah dipilih. Rumor yang beredar pemain yang masuk radar incaran adalah ex-bek tengah Persebaya Surabaya Andri Mulyadi. Sosok Andri Mulyadi sudah tak asing bagi kalangan pendukung Persebaya. Pasalnya, pemain asal Aceh itu sempat membela Bajul Ijo pada tahun-tahun 2017 sampai tahun 2019 lalu. Musim lalu, Andri Mulyadi membela Persela Lamongan yang terdegradasi ke Liga 2. Andri Mulyadi juga sempat mengalami insiden benturan di atas lapangan saat membela Persebaya Surabaya. Kabar terbarunya, Andri dikabarkan sedang masuk radar transfer Arema FC. Kabar ketertarikan Arema FC pada Andri Mulyadi diketahui dari akun Twitter @indostransfer. Usai menjuarai turnamen pramusim, Piala Presiden 2022, Arema FC dikabarkan bakal datangkan satu pemain lokal tambahan untuk memperkuat lini belakang. Nama ex-back Persebaya, Andri Mulyadi, 29, yang pada musim 2021/22 bermain untuk Persela muncul ke permukaan tulis akun @indostransfer. Pemain berusia 29 tahun itu mencatatkan total 43 pertandingan. Dilansir surya.co.id dari Transfermarkt, Andri Mulyadi sendiri saat ini masih berstatus tanpa klub. Harga transfer saat ini di kisaran 1,3 M. Jika benar yang dirumorkan, Andri Mulyadi akan ke Arema FC pada bulan Agustus. Semoga rumor itu benar adanya, karena Arema FC sangat membutuhkan bek tengah yang bisa mengontrol permainan Arema yang saat ini performanya kocar-kacir. Semoga Arema FC juara di Liga 1 2022/2023. Salam satu jiwa Arema.